bank dia ada cara dia, dia punya apa ni, syarat-syarat dia. Dewan kita tak boleh interfere. Saya I don't think kita kementerian saya boleh interfere bank punya syarat sebab bank dia berniaga. Tapi apa yang kita harapkan supaya kita duduk bersama untuk kita memikirkan macam mana kita nak mengatasi masalah and financing ni. Macam mana yang saya nyata tadi, bagi Pak Prima saya tengok dia ada dia punya cara dia, skim dia sendiri. Macam saya KPKT, kita ada cara kita macam mana kita nak jual rumah kepada mereka yang yang layak. Jadi kalau Reda terutamanya, saya harap Reda dengan pihak bank boleh duduk bincang, memperkenalkan skim-skim yang yang baru yang boleh difikirkan di luar kotak untuk mengatasi masalah and financing. Macam ini macam Tan Sri sendiri dah cakap tadi, dia kata bank kena lebih adil lah kepada pembeli-pembeli. Jadi kita harap pihak bank melalui Bank Negara, kalau boleh kita tengok seorang yang baru-baru mula bekerja, kita berterima kasih kepada pihak kerajaan pusat. Dia dah mulakan satu konsep di mana 10,000 rumah untuk sewa. Tapi sewa ni 5 tahun je kan Tan Sri? 5 tahun. Lepas tu dia boleh beli. Mungkin mula-mula kita kerja, gaji kita RM3,000. Tapi lepas 5 tahun, gaji kita naik. Jadi mungkin kita beli rumah RM4,000 ke RM5,000, kita dapat pinjaman 25 tahun. 25 years loan, tenure. So the first 5 years kita bayar mungkin kecil sikit. 5 to 10 years, besar sikit. 10 to 15, makin lama makin... Apabila kita punya income lebih tinggi, kita boleh bayar lebih banyak kepada bank.